Sebejat apapun seorang ayah, sejahat apapun seorang ayah, ketika anaknya lahir, air matanya menetes. Mengikut hadis riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkata, hadisun hasan, hadis hasan, layak diamalkan. Tetap dia bisikkan ke telinga anaknya, sayup sayup, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz itu yang dia bisikkan. Apa yang dia inginkan? Anakku, aku tidak ingin kau menjadi orang kaya, tapi kau tidak menyebut Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi penguasa, tapi kau tidak kenal Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi orang yang cerdas. Aku hanya ingin saat di akhir hayatku, saat aku terbujur kaku, yang terakhir membisikkan ke telingaku dengan bunyi kalimat, La ilaha illallah.